Selanjutnya, jembatan Desa Handil Baru Kecamatan Alu-Alu Kabupaten Banjar yang sempat terhenti pembangunannya di tahun ini akan kembali dilanjutkan. Kondisi jembatan saat ini sangat memprihatinkan dan sudah tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan roda 2. Kepastian dilanjutkannya kembali pembangunan jembatan Desa Handil Baru Kecamatan Alu-Alu disampaikan langsung PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauli, di ruang kerjanya belum lama tadi. Menurut Riza Dauli, pengerjaan jembatan Handil Baru tersebut tidak mengalami keterlambatan, akan tetapi mekanismenya pembangunan dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama yakni pembangunan bagian bawah jembatan, mulai dari tiang pancang dan lain sebagainya, dengan anggaran sebesar Rp3,1 miliar pada tahun 2021. Kemudian tahap kedua pada tahun ini yang masih dalam proses perencanaan teknis untuk pembangunan struktur atas jembatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Pengerjaan untuk jembatan Handil Baru dilaksanakan dengan dua tahap, ya kan? Tahun pertama dilakukan pembangunan struktur bawah, kemudian insya Allah tahun ini akan dilakukan pembangunan struktur atas sehingga jembatan itu menjadi fungsional dan bermanfaat. Kami berharap warga bisa sabar sebentar, sedang dilakukan perencanaan teknis. Dan apabila itu selesai, insya Allah akan segera kami lelangkan. Insya Allah tahun ini kami selesaikan. Pak, tahun kemarin benar 3,1 miliar, ya kan, kurang lebih seperti itu. Kemudian tahun ini insya Allah untuk bangunan atas kita alokasikan, terdapat di anggaran belanja dinas itu kurang lebih 4 miliar. Sementara itu terkait keluhan warga mengenai tidak dibuatnya jembatan darurat atau sementara, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar berjanji akan menurunkan tim kedaruratan jika memang diperlukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.